마음을 사용하지 마. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini di Sakai. So di video ini gue akan showcase mod add-on Star Wars. Wey, BB-8. Waduh, manis banget dia. Kalau jalan juga mulus. Yuk, wah tidak. Okay, di tempat yang pertama di sini ada sebuah armor. Buang aja. BB-8, redstone dan ini wooden sword. Wooden swordnya jadi pedang Star Wars ya. Kita bisa pakai cing. Wow, kita jadi Obi-Wan Kenobi. Kalau kalian tahu Star Wars, nonton film Star Wars ya, saya suka Star Wars gitu. Pasti kalian tahu bajunya, jubahnya Obi-Wan Kenobi. Oke, di sini kita ini adalah creeper ya, sastinya BB-8-nya. Kita bisa spawn dan kita bisa tem pakai redstone. Tem. Dan bisa kita open. Bisa kita taruh. Selesai. Seperti itu. Dan gunanya ini kalau ada apa namanya kayak zombie gitu, dia juga ikut menyerang ya. Mati kamu. Widih, ditembakin. Weh, jangan berantem. Waduh, berantem. Ya udah, kamu berantem aja. Dah. Weh. Okay, next. Kita ada ini apa namanya? Space Trooper. Sini kita ini dan ini dan sebuah pedang. Oke, coba kita menjadi Space Trooper ya. Kita jadi ini. Widih, kita jadi Space Trooper, kita pegang tembakan. Ini kalau ini tembakannya jadi lebih cepat gerakannya ya. Ya tuh, enggak kayak panah-panah yang lama itu. Ciu. Tapi jarak jauh enggak kelihatan sih. Kena. Dia langsung kayak gitu doang nembaknya. Nah, benar. Ya kayak gitulah. Nembaknya cuman jangan tekan lama-lama. Jadi gini aja langsung lurus banget ya, enggak jatuh ke bawah. Oke, next. Oke, selanjutnya kita ada Darth Vader. Kalau kalian pernah nonton Star Wars lagi ya, pasti kalian tahu Darth Vader, musuhnya itu. Kita bisa lepas ini. Oke, kita jadi Darth Vader. Di mana senjata kita? Yeah, Darth Vader yang jahat itu. Darth Vader, mati kamu. Dan dia ngedrop redstone. Okay, next. Di next kita ada ini apa? Gak tahu ini apa. Oke, coba kita pakai armornya. Cia. Sepatunya mana sih? Ini ya. Oke, jadi kayak gini. Dan pakai pedang kuning. Wow, jadi mantap. Oke, ini mungkin showcase-nya hanya segini saja. Masih banyak yang lain ya tuh. Tapi kita hanya showcase segini saja biar kalian download ya. Downloadnya ada di deskripsi, kalian bisa download. Oke. Mungkin sampai segini saja showcase-nya. Kalau kalian mau download, ada di deskripsi. Dan sampai jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.